Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 1 akan membentangkan projek inovasi kami iaitu Smart Trainer. Berikut merupakan ahli jawatan kuasa kami yang terdiri daripada saya, Nur Izzati binti Samsudin selaku ketua projek, Nur Syafiqah Fatiha binti Zaini selaku pembantu projek, Sarah Akila binti Che Zainuddin selaku setiausaha, Emmanuel Aaron Alvin Uping anak Bernardin selaku ketua grafik dan dibantu oleh pembantu grafik iaitu Nurul Izzah Syafiqah binti Asmat. Nama produk inovasi kami ini adalah Smart Trainer dan ianya berkonsepkan serta memiliki ciri-ciri mesra pengguna kerana mempunyai pelbagai fungsi dan secara tidak langsung akan membantu urusan kerja di dapur dan juga menjimatkan masa. Idea tercetus daripada masalah yang timbul dalam kalangan pengguna seperti dalam golongan masyarakat dan juga suri rumah tangga yang menggunakan peralatan di dapur. Objektif bagi projek ini adalah menginovasikan suatu peralatan dapur yang mempunyai ciri keselamatan yang lebih memuaskan. Yang kedua, mereka bentuk peralatan dapur yang mempunyai ciri ketahanan yang lebih baik serta berkualiti dan juga menghasilkan suatu peralatan yang mesra pengguna. Skop kajian adalah meliputi dan memfokuskan kepada peralatan kemudahan di dapur di mana ianya memudahkan proses kerja-kerja di dapur dengan mempunyai ciri keselamatan, mesra pengguna, mempunyai pelbagai fungsi serta dapat digunakan dalam tempoh jangka masa yang panjang. Melalui projek kajian inovasi ini, kemampuan pelajar merangkumi dalam menjana idea dan juga menginovasikan produk sebagai peralatan yang baharu dan mampu memudahkan serta mesra pengguna dan juga mengenal pasti inovasi yang bersesuaian dengan ciri mesra pengguna serta ciri keselamatan dan memastikan penghasilan produk tidak menggunakan kos yang terlalu tinggi. Juga mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh para pengguna terhadap produk sedia ada iaitu keselamatan penapis pada tahap kurang memuaskan seperti pemegangnya mudah tertanggal sehingga mengurangkan kestabilan semasa digunakan. Kedua ialah bahan yang digunakan adalah kurang berkualiti dan mudah rosak. Dan masalah yang ketiga ialah ketahanan produk pada tahap yang tidak memuaskan kerana setengah penapis bercirikan besi di mana besi mudah tertanggal dan juga terdapat juga penapis yang mudah cair apabila terkena haba yang tinggi. Oleh itu, penapis perlu direka bentuk dan inovasi bagi memastikan ia dapat bertahan dalam jangka masa yang panjang. Mengumpul data menggunakan dua platform seperti Google Form yang terdiri daripada 12 soalan serta memfokuskan kepada tiga bahagian iaitu bahagian A, demografi, bahagian B, produk sedia ada dan bahagian C, produk inovasi. Soalan-soalan ini berkaitan dengan produk inovasi iaitu Smart Trainer bagi mengumpul komen dan juga cadangan penambahbaikan daripada orang awam. Penerimaan produk yang terbahagi kepada dua bahagian iaitu analisis soal selidik dan juga cadangan penambahbaikan. Hasil daripada soal selidik yang dijalankan terhadap 100 responden mendapati bahawa cadangan ini mendapat sambutan yang amat memberangsangkan iaitu sebanyak 97% responden yang bersetuju agar kami menghasilkan produk yang ciri ini. Produk ini diinovasikan daripada penapis makanan yang digunakan bagi menapis pelbagai jenis makanan serta memiliki ciri keselamatan yang telah dipertingkatkan serta mesra pengguna. Terdapat pelbagai idea yang tercetus bagi produk ini antaranya jenis penapis boleh ditukarkan kepada tiga ciri utama serta mempunyai kegunaan tersendiri. Pemegang penapis juga menggunakan penebat haba serta boleh dilaraskan bagi menjimatkan ruang penyimpanan. Dan juga penapis mempunyai vibration motor yang berfungsi untuk menapis makanan secara automatik. Dapat responden yang menyokong kepada penambahbaikan diadakan seperti bahan yang digunakan haruslah berkualiti seperti tahan karat, menggunakan bahan yang tahan panas serta produk haruslah mesra alam dan juga ergonomik. Seterusnya, plastik yang digunakan haruslah berkualiti dan tahan lasak serta warna yang digunakan hendaklah tidak mudah luntur. Secara majoritinya, para responden sangat mengesyorkan agar produk ini dapat dipasarkan kerana dapat membantu mereka dalam kegunaan seharian bagi menjimatkan masa dan juga tenaga. Dalam masa yang sama, terdapat responden memberikan pandangan dan cadangan agar tidak perlu meletakkan alat getaran pada penapis kerana responden beranggap bahawa alat getaran tidak sesuai bersama penapis. Akan tetapi, cadangan-cadangan penambahbaikan yang telah dikongsikan oleh para responden sedikit sebanyak membantu kami untuk meningkatkan lagi mutu dan kualiti produk inovasi ini. Topik menjana idea. Di dalam bahagian ini, saya akan membentangkan beberapa perkara iaitu produk pesaing, pemilihan produk, trees dan juga lakaran idea produk. Pertama adalah produk pesaing.
Produk pesaing ini pada permulaannya kami telah membuat pencarian maklumat berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh pengguna di dapur. Kerana kami hanya memfokuskan pencarian bagi masalah yang dihadapi oleh pengguna dalam peralatan di dapur. Jadi, kami telah membuat pilihan dengan memilih produk strainer sebagai produk pilihan kami. Kerana seperti yang kita ketahui, produk strainer ini kegunaannya adalah untuk menapis makanan seperti mie, bihun atau sebagainya. Tak kiralah makanan tu sejuk ataupun makanan tu panas. Selain itu, produk strainer ini juga ia mudah cair apabila terkena bahan api ataupun bahan-bahan yang panas. Dan selain itu, ia juga mudah berkarat. Okey, kalau kalau anda dapat lihat di dalam slide, kami telah menyediakan dua jenis produk strainer yang ada di pasaran, iaitu jenis yang besi dan juga jenis yang plastik. Pemilihan produk. Berdasarkan kepada hasil pencarian berkenaan dengan masalah yang terdapat pada peralatan di dapur, kami telah bercadang untuk memilih produk strainer sebagai produk pilihan kami. Kerana kami ingin membuat beberapa penambahan inovasi pada produk itu bagi ingin menyelesaikan masalah yang terdapat pada produk tersebut. Produk ini dipilih kerana ia mempunyai fungsi yang sangat terhad. Contohnya seperti kita tahu, produk ini hanya digunakan untuk menapis makanan sahaja. Jadi kami ingin menghasilkan sebuah produk inovasi strainer yang baharu bagi memudahkan lagi kerja dan urusan pengguna di dapur. Yang ketiga pula adalah trees. Seperti yang anda dapat lihat, di bawah adalah merupakan suatu rajah bagi fasa 1, iaitu pengenalpastian punca masalah bagi produk strainer. Masalah utama bagi produk strainer ini adalah membahayakan keselamatan kepada pengguna kerana reka bentuk penapis yang kurang selamat dan ia disebabkan kerana tiada pemegang pada produk tersebut. Ini adalah merupakan contoh rajah bagi jadual fila bagi produk kami yang merangkumi berkenaan dengan fakta, idea, hasil pembelajaran dan juga tindakan bagi produk smart strainer kami. Fasa 2 iaitu model masalah. Model masalah bagi produk inovasi kami adalah jika ditambah pemegang pada penapis, maka kestabilan penapis akan meningkat. Tetapi reka bentuk penapis akan berubah. Okey, sekiranya kita menambahkan pemegang pada penapis tersebut, jadi pelanggan akan berasa selamat dan keselamatan ini tak akan terjamin dengan menggunakan dengan adanya pemegang pada penapis tersebut. Dan reka bentuk tu akan berubah kerana ia berdasarkan kepada fungsi yang ada pada produk tersebut. Bagi fasa 3 pula, iaitu alat penyelesaian masalah, terdapat 3 proses yang digunakan untuk menggunakan metrik percanggahan. Iaitu yang pertama adalah mengenal parameter baik dan juga parameter buruk. Kemudian mengenal pasti laju dan baris bagi setiap parameter. Dan proses yang terakhir adalah dengan membuat titik percanggahan di dalam metrik percanggahan tersebut berdasarkan kepada parameter baik dan juga parameter buruk. Metrik percanggahan bagi produk inovasi kami, iaitu ciri bertambah baik dia adalah kestabilan. Manakala bagi ciri yang bertambah buruk pula adalah bentuk. Okey, berdasarkan kepada titik percanggahan, prinsip inventif yang kami dapat adalah 22, 1, 18 dan juga 4. Fasa 4 iaitu model penyelesaian. Okey, seperti yang anda dapat lihat dalam slide, ada dua prinsip inventif iaitu prinsip 22 dan juga prinsip 1. Okey, bagi prinsip 22 ni adalah mengubah keburukan kepada faedah.
Okay, kami telah membuat pergabungan di antara pemegang dan juga jaring pada penapis tersebut dengan menggunakan bahan yang berkualiti bagi meningkatkan lagi keselamatan kepada pengguna. Manakala bagi prinsip satu, iaitu segmentation ataupun pembahagian, okay, kami telah membuat pembahagian pada pemegang yang itu, iaitu pemegang itu dapat dibuka, dilipat dan juga dipasang. Penapis tersebut boleh dijadikan sebagai bakul untuk mencuci seperti mencuci buah, sayur, daging, ayam dan sebagainya. Dan ia juga boleh dibawa untuk berkhemah. Prinsip 18 iaitu getaran mekanika. Okey, getaran mekanika ni dalam produk inovasi kami ini, kami telah menambah vibration motor dan juga butang on off pada produk smart strainer kami ini, yang di mana ia dapat memudahkan pengguna untuk menapis makanan dengan hanya menekan butang on off pada produk tersebut, maka getaran pada penapis tu akan berlaku. Dua lukisan 3D bagi produk inovasi kami iaitu smart strainer, kami telah menyatakan sekali fungsi bagi setiap nombor yang telah diletakkan pada produk tersebut. Berkenaan dengan produk smart strainer dan juga jenis saiz penapis. Dan selain itu juga, kami telah menyatakan juga fungsi pada setiap nombor yang telah diletakkan pada produk smart strainer tersebut. Terdapat beberapa kelebihan yang ada pada produk inovasi kami ini. Antaranya ialah, penapis ini didatangi bersama dengan pengayak. Kemudian, jenis saiz penapis turut boleh ditukar mengikut kesesuaian yang diingini oleh pengguna. Selain itu, proses penapisan atau pengetosan bagi penapis ini adalah sedikit berbeza berbanding dengan penapis lain. Hal ini kerana ia mempunyai ciri otomatik di mana ia mempunyai button on-off bagi memudahkan pengguna. Tambahan lagi, bakul penapis boleh diadaptasi dan digunakan untuk mencuci buah-buahan, sayur-sayuran, daging dan ayam. Oleh itu, penapis ini sekaligus memudahkan pengguna untuk menggunakannya sewaktu aktiviti luar seperti ia boleh dibawa untuk berkemah. Keperluan pelanggan didapati menjuruskan kepada mutu ketahanan kualiti produk dan ciri-ciri peralatan dapur yang mesra pengguna serta selamat untuk digunakan. Oleh itu, produk inovasi Smart Strainer telah direka bentuk bagi memenuhi keperluan pelanggan dari segi peralatan dapur jenis penapis yang digunakan untuk menapis bahan makanan. Pertama sekali, bagi produk ini, telah didapati antara salah satu ciri utama keperluan pelanggan yang diinovasikan adalah daripada segi ketahanan dan fungsi produk, di mana mengikut prinsip inventif penyelesaian masalah yang diperolehi, mengubah keburukan produk kepada faedah dan menggunakan faktor kerosakan bagi mendapatkan kesan positif serta mengurangkan tindakan yang berbahaya hingga ke tahap tidak berbahaya. Kemudian, keperluan pelanggan berdasarkan prinsip inventif penyelesaian masalah yang diperolehi berkenaan dengan pembahagian fungsi peralatan, di mana produk yang dimasukkan ini mempunyai pembahagian dari segi ciri pemegang yang boleh dibuka atau dilipat, serta dipasang maupun ditanggalkan dan dipasang mengikut kesesuaian yang diperlukan untuk kegunaan pelanggan. Akhir sekali ialah, produk ini turut menitikberatkan keperluan pelanggan dengan memenuhi cadangan penambahbaikan atau ciri tambahan fungsi untuk sesuatu produk dengan mengikut prinsip inventif tambahan yang diperolehi, seperti kualiti tempatan, di mana menjadikan setiap bagian objek dilengkapi dengan fungsi yang berbeza dan berguna. Bagi produk ini, kesesuaian dalam penggunaan bahan yang akan digunakan dalam menghasilkan produk telah diambil kira. Dari segi menggunakan stretchable rubber yang BPA free, stainless steel, dan juga bahan komposit serat karbon. Ini adalah bagi memastikan ketahanan produk dan mutu quality produk ini lebih terjamin. Selain itu, proses dan cara pembuatan adalah lebih kepada menggunakan bahan-bahan yang sedia ada di mana pemegang bercirikan penebat haba dan sebahagian pemegang menggunakan stainless steel yang mengukuhkan lagi struktur dan juga ringan.
Kemudian, untuk bahagian cost dan quantity, dengan menggunakan bahan yang mudah didapati di pasaran dan mempunyai quality yang baik bagi memenuhi konsep peralatan dapur yang besar pengguna, kami telah menganggarkan cost bagi penghasilan satu produk ini, yaitu Smart Strainer, adalah sebanyak RM69. Berikut adalah pecahan yang telah dimasukkan di dalam jadwal dan juga hasilnya. Quality bagi produk ini adalah berdasarkan bahan yang digunakan, di mana dari segi pemilihan bahan pada alatan ini, ia menggunakan pertama stainless steel, di mana pada bagian yang mudah rosak, agar lebih kukuh semasa penggunaan dan mengurangkan risiko untuk produk ini berkarat dengan lebih cepat. Kemudian, stretchable rubber yang digunakan adalah BPA free, oleh itu ia menjamin keselamatan bahan yang akan digunakan bersama produk ini sekaligus melindungi bagian stainless steel untuk tahan lebih lama dan meningkatkan jangka hayat produk ini. Seterusnya, Smart Strainer ini menjadi lebih menarik karena mempunyai ciri tambahan dari segi getaran mekanikal yang akan memudahkan para pengguna sewaktu proses mengetos tanpa perlu risau akan mencederakan pengguna karena ia mempunyai ciri lock system dan pemegang yang bercirikan keselamatan. Terakhirnya, produk ini mempunyai ciri penyimpanan yang mudah, yaitu terdapat bagian produk ini yang boleh diadaptasi bentuknya. Ia turut menyumbang dalam meningkatkan jangka hayat produk ini karena cara penyimpanan yang bersesuaian juga mempengaruhi ketahanan sesuatu produk. Berdasarkan prinsip inventive thrift ini, penciptaan sesuatu produk haruslah mempunyai salah satu prinsip yang telah ditetapkan bagi menyelesaikan masalah dengan lebih spesifik. Antara prinsip inventif yang kami perolehi adalah prinsip 1, segmentation, prinsip 18, getaran mekanikal dan prinsip 22 iaitu mengubah keburukan kepada faedah. Selain itu juga, kami memperolehi 3 lagi prinsip inventif tambahan seperti prinsip 13 iaitu di sebaliknya, prinsip 25 layan diri dan prinsip 3 iaitu local quality. Prinsip 1, menjadikan produk yang dihasilkan mempunyai pelbagai fungsi serta akan menjimatkan ruang pada penyimpanan. Manakala bagi prinsip 18 pula, getaran mekanikal, iaitu dengan menambahkan vibration motor pada strainer secara tidak langsung akan menghasilkan getaran pada produk, di samping memudahkan pengguna serta menjimatkan masa dalam proses memasak. Prinsip yang ketiga adalah prinsip 22, iaitu mengubah keburukan kepada faedah, di mana ianya dapat mengurangkan tindakan yang berbahaya hingga ke tahap tidak berbahaya serta dapat menapis bahan panas dengan menggunakan besi stainless steel yang disaluti stretchable rubber bagi mengelakkan berlakunya karat. Prinsip 22 ini juga dapat mengubah keburukan kepada faedah di mana dengan menggunakan stretchable rubber ini, penapis dapat dilaras semasa digunakan mengikut kuantiti bahan makanan yang diperlukan. Kami juga memperolehi prinsip inventif tambahan yang lain seperti prinsip 13, iaitu di sebaliknya, the other way round, seperti menjadikan sesuatu bahagian yang terdapat pada produk bersifat tetap kepada benda yang boleh dialih. Dan begitu juga dengan sebaliknya, sebagai contoh pada produk kami, pemegang penapis bersifat boleh laras, bentuk tertingkap penapis juga boleh berubah dan arus vibrator terhasil secara bertentangan. Seterusnya adalah prinsip 3, iaitu local quality. Menjadikan satu bahagian objek dilengkapi dengan fungsi yang berbeza dan berguna. Selain itu juga, melalui prinsip ini kami dapat menambahkan fungsi lain melalui objek yang sama dengan mempelbagaikan jenis saiz penapis yang berbeza berdasarkan warna yang berlainan pada penapis. Dan prinsip inventif tambahan yang terakhir adalah prinsip 25 iaitu layan diri, self-service. Melalui cara ini, produk akan beroperasi dengan sendirinya jika butang on-off ditekan dan secara tidak langsung kerja penapisan bahan makanan akan berlaku. Soalan yang pertama adalah, adakah produk ini wajar diperkenalkan di pasaran? Jawapan yang diberikan oleh responden ataupun pengguna adalah ya. Pengguna bersetuju produk Smart Strainer ini diperkenalkan di pasaran. Ini adalah kerana ia mempunyai fungsi yang banyak seperti menapis, mengetos, mengayak, boleh dijadikan bakul untuk mencuci sayur-sayuran, buah-buahan dan daging, mempunyai pemegang yang boleh dibuka dan dipasangkan ataupun dilipatkan dan mempunyai teknologi seperti getaran vibrator motor. Bagi soalan yang kedua adalah, jika anda adalah seorang pengguna, apakah perkara penting yang anda utamakan dalam pembelian produk?
Secara majoritinya, rakyat Malaysia akan memfokuskan perkara seperti harga sesuatu produk. Mereka akan melihat harga dahulu sebelum membeli sesuatu produk. Pengguna memilih jawapan harga iaitu sebanyak 44%. Jadi, produk Smart Strainer ini menawarkan harga mampu milik iaitu RM60 Malaysia satu produk. Ini adalah poster promosi produk Smart Strainer. Di sini mempunyai 8 perkara penting untuk menyediakan progress report. Maklumat dalam progress report yang telah disusun mengikut carta alir dari minggu pertama sehingga minggu ke-13 hasil perbincangan kumpulan kami. Bagi perbincangan tersebut yang telah dijalankan akan dicatat ke dalam minit mesyuarat. Sekian sahaja dari kumpulan kami.